Buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu dong. Ketangguhan stamina kedua calon bupati dan wakil bupati Minut Minahasa Utara Sintia Geli Rumumpe atau SGR dan Petrus Devni Makarau atau PDM, tidak mengenal lelah untuk membantu para warga yang ada di wilayah Minahasa Utara, Rabu tanggal 5 Agustus tahun 2020. Beberapa hari sebelumnya, SGR dan PDM berkunjung di beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Likupang Timur dan Kecamatan Likupang Selatan. Kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diusung dari Partai NasDem dan Partai Bulan Bintang mendatangi masyarakat Kelurahan Saronsong di Kecamatan Air Madidi. Keadaan sekarang ini Sulawesi Utara dilanda penyebaran COVID-19, sehingga Sintia Gelirumumpe dan Devni Makarau membantu para warga, dan SGR dan PDM sangat paham dengan keadaan masyarakat Sarongsong Minahasa Utara, maka dari itu Sintia dan Devni memberi bantuan berupa sembako dan uang tunai untuk masyarakat Sarongsong Air Madidi. Kedatangan Cabup bersama Cawabup ini disambut antusias oleh masyarakat sekitarnya dan para warga mengatakan bahwa kami mewakili seluruh masyarakat desa Sarongsong II sangat berterima kasih banyak kepada SGR dan PDM yang telah membantu memperhatikan warga Minahasa Utara khususnya di desa kami. Bukan itu saja, anak muda pemilih pemula siap mendukung pasangan kepala daerah dari Partai Nasdem ini, buktinya dalam pertemuan antara pasangan SGR PDM dengan kaum milenial di Kedai Kelabat yang ada di Kelurahan Air Madi di atas. Tak hanya para lansia yang mendukung pasangan calon bupati Minut Sintia Gelirumumpe dan calon wabup Minut Petrus Devni Makarau, bahkan dari kaum milenial juga mendukung kedua cagup dan cawagup tersebut. Chandra Matos ZTV.com melaporkan dari Manado.